untuk terjadi balik. Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atuk marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Ikut-ikut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan Atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Uping? Yo! Jangan bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu, Atuk? Burung hantu. Itu dia. Nah, turun. Mana ni? Dia pun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada lagi. Haa, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Itu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul-betul-betul. Boleh makan ke? Sabarnya. Makanlah. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Mencuri ke? Ya. Atuk nak pergi cari durian lagi. Okeylah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh. Ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Nak ikut.
Ha, tidur cepat. Ha, nak ke mana tu? Sambung tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Ha, kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Apa? Tu. Si Poi dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Lah, lupa nak tutup baldi tu. Ha, kutip cepat. Biarkan 1-2 hari, baru boleh makan. Oh, senangnya buat. Sedap ke? Hai, makanan kita. Mestilah sedap. Atuk. Ha, janji nak tangkap ayam. Oh, iya. Yeah. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Kau boleh tangkap lagi. Ha, makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Rindulah Kak Opah dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Ha, seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Bye, Atuk. Kita orang tangkap siput banyak. Lepas tu kita orang tangkap.
balik dia orang. Bunyi pula rasa. Ha? Betua punya budak. Tinggal seorang-seorang lagi bagus. Kenapa dah pesan jangan main kat tali air? Bahaya. Oh, dah tu macam mana? Jom cari Atuk. Nanti suruh dia pasang roda baru. Atuk cari apa tu? Rembo. Rembo! Rembo hilang ke tu? Haa, dah 2 hari tak balik. Korang ada nampak? 2 hari lepas? Sedapnya rasa durian. Betul-betul-betul. Aku punya rasa jagung pun sedap. Dapat pun. Kenapa? Sangat ambil selimpa orang. Buatkan aku je. Ikut. Ayam goreng. Mari beli, mari beli. Dua senget. Tepi. Atau nak beli ayam? 2 singgit. Atau belilah banyak-banyak. Rembo. Mael, mana Rembo? Diorang nampak, kau tangkap dia. Haa, gitu. Ingat nak hantar balik rumah tu. Tapi setengah jalan, terlepas. Kau ni, satu hari aku goreng juga nanti, baru tahu. Nasib baik tak rosak. Apa yang kau main tu? Ini. Ha, kapal terbang kawalan jauh. Jadi aku baru belikan. Hebat. Wah, kan? Nak main sama? Jom. Saya pun pergilah main dengan Nesan. Ui, seronok main kapal terbang kawalan jauh tu. Jadi Rembo mana? Apa jadi pada Rembo? Baen!
Aduh. Korang nak ke mana? Ikut tu, cari Rembo. Nak ikut? Tak nak lah. Tata. Rembo? Itu ayam ah? Iyalah. Mana satu ah? Tadi Wak ada potong satu ayam. Hei Atong, kau jangan. Ayah, Wak main-main saja. Kau ingat betul-betul? Mak yang nampak, Rembo lompat masuk lori kau. Ya, ya. Wak mau ingat sekarang. Atong! Ya, ya! Wah, sudah ingat! Itu Rembo, Wah, tak ada nampak! Tapi, ya... Aduh. Ayah, Susanti. Macam mana boleh jatuh? Mali angkat tolong. Okey, Susanti, kenapa ni? Aku jatuh dari sepeda. Tapi enggak apa-apa kok. Cedera sedikit aja. Baik-baik, Jangan jatuh lagi. Terima kasih, Angka. Masih baik cedera sikit saja. Iya. Macam mana boleh jatuh? Kamu langgar apa? Semua gara-gara Rembo. Itu ayam tok dalang. Geramnya saya. Mau kena Rembo ni. Ya benar. Wah, dengar saja. Wah, tak nampak. Dah kena jari Susanti pula. Terpaksa lah. Macam mana ini? Atuh, kalau penat, baliklah. Biar kita orang cari Rembo. Can you pin? Ya, betul-betul-betul. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Ray dan Ray! Cari kau. Kenapa cari Susanti? Tak tanya pasal Rembo. Kau tahu mana Rembo? Kalau sekarang aku enggak tahu. Tapi waktu itu. Susanti! Kau tak kena sengat? Enggak. Setelah itu, Meme pun sampai. Jadi, mana pergi Rembo? Enggak tahu. Dia sudah kena sengat lebah. Betul-betul-betul. Dan untuk selamatkan diri, dia terpukul ke dalam kolam tu.
ni kita bawa balik Rimbo. Mari kita terus cari. Boleh je. Fizi, kenapa monyok je? Haa, kau ni macam susah hati je. Sebenarnya, aku... Aku balik dulu. Ihsan! Apa tu? Kapal terbang kawan yang jauh. Aku baru habis main dengan Mail. Seronoknya! Bagi aku main sekejap! Boleh? Tak boleh! Aku kena balik! Daddy nak bawa kita orang pergi bercuti dekat pantai! Alah! Kecap je! Kalau tidak, bagi aku pinjam! Bolehlah, Ihsan! Bolehlah! Yelah! Nah! Kau bagi aku pinjam? Terima kasih, terbayang! Kau sahabat selamanya! Nanti aku habis cuti, kau bagi balik tau. Jom, kita pergi warung angkam itu. Yuk. Mestilah boleh. Nah. Terima kasih tu. Sama-sama. Hebatlah tu. Selamat aku. Dah tu, apa jadi pada Rembo? Mana dia? Kenapa tak bawa pada Datuk? Sebenarnya kan Rembo dah lari entah ke mana. Hai, Ihsan. Hai. Terima kasih, Ihsan. Sama-sama. Lain kali boleh pinjam lagi, ya? Boleh. Jom, kita pergi main. Jom. Tak nak. Kita orang tengah cari Rembo. Rembo hilang. Rembo? Ya. Aku baru nampak dia. Kat mana? Ya, dapat. Itu ayam aku. Puas aku cari. Kenapa kau tak bagi tahu aku? Dia ada kat sini. Dan siapa tanya? Sayangnya, ini ayam jalan-jalan juga.
Sini kau Rembo. Wah, punya ayam. Kat sini rupanya kau duduk. Buka. Ihsan, apa tu? Cepatlah Ihsan. Sabar-sabar. Pemenangnya akan dapat membaca komik ini. Komik terbaru yang ditulis oleh Kak Rose. Belum ada di pasaran. Betul-betul-betul. Wow. Siapa nak mula dulu? Aku dulu. Aku dulu. Giliran saya pula. Komik siapa? Baik, tak ada siapa punya ke? Itu orang punya, cikgu. Oh, murid-murid semua suka baca komik ni? Ha? Suka, cikgu? Saya suka baca semua komik. Oh, oh, saya pun. Bagus tu. Suka membaca. Lagi bagus kalau hari-hari membaca. Bukan komik je, tapi buku-buku lain juga. Macam saya, semua buku saya suka baca. Hari-hari, kalau ada masa, saya mesti baca. Buku sekolah pun saya baca. Eleh, buku sekolah semua orang memang kena baca. Adeh. Kalau macam tu, maknanya hobi Mimi membacalah. Hobi? Hobi itu apa? Mana tu? Hobi? Tak tahu. Oh, tak tahu ya. Hobi itu adalah perkara berfaedah yang dilakukan untuk isi masa lapang. Kalau main bola? Macam pun tu? Berniaga, menari, cikgu, ambil foto gimana? Ya, semua tu adalah hobi. Kalau dibuat pada masa lapang dan berfaedah. Hah? Makan pun? Ya ke? Makan bukan hobi. Ia adalah satu keperluan. Kalau tak makan, kita kelaparan. Tapi kalau suka memasak, itu adalah satu hobi. Sebab ada faedahnya. Faedah? Faham? Faham, cikgu. Mimi, hobi dia membaca. Faedahnya, Mimi semakin bijak. Devi pula, hobi dia menari. Dapat sihatkan badan. Hobi Susanti pula, tangkap gambar. Faedahnya, boleh buat kenangan. Betul. Kak Ros pula,
lukis komik berfaedah sebab akan dapat jual komik, dapat duit. Yelah, kita pun dapat baca komik. Betul-betul-betul. La 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 la. Apa? Akak nyanyi tak sedap? Suka hatilah, hobi akak. Tapi, apa faedahnya? Faedahnya, akak terhibur. La 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 la. Opa, apa faedah memasak? Hai, takkan tu tak boleh fikir sendiri. Gelap ni. Mental lampu pecah. Jangan bising-bising. Saya dan Susanti sedang membaca. Okey, minta maaf. Korang tak... Korang baca buku cerita apa? Buku cerita rakyat. Marilah baca sama-sama. Ingatkan baca buku sekolah. Kalau bacakan kuat-kuat, boleh kita orang dengar. Ha, betul tu. Tak payah kita orang baca sendiri. Mana boleh macam tu? Buku sekolah baca sendirilah. Baru boleh pandai. Main saja tau. Aku baca sendiri tak pandai-pandai pun. Kau baca sekali je mana boleh pandai. Mesti baca hari-hari. Betul-betul-betul. Sebab tu cikgu suruh jadikan membaca sebagai hobi. Tepi! Ayah, bising lagi. Aduh, sakitnya. Kau ni kenapa tak break? Oh, break basikal aku rosak. Maaflah. Jangan, laju. Ish.